Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan siap untuk terlibat dalam negosiasi damai dengan Ukraina. Hal itu ia ungkapkan pada Kamis 7 Juli 2022. Putin memperingatkan bahwa pihak-pihak yang menolak prospek tersebut harus menyadari bahwa konflik yang sedang berlangsung hanya akan membuat negosiasi menjadi lebih sulit tercapai. Ia juga memperingatkan, Barat boleh saja mencoba mengalahkan Rusia di medan perang, tetapi hal tersebut akan membawa tragedi bagi Ukraina. Putin juga menekankan bahwa upaya konsistensi Rusia untuk menciptakan sistem keamanan internasional yang adil telah terancam. Ia menyampaikan jika tujuan Barat adalah untuk memprovokasi konflik antara Rusia dan Ukraina, maka hal itu terbukti berhasil. Menurut Putin, Barat sudah kalah ketika Moskwa meluncurkan operasi militer di Ukraina.